Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CV Ahas Odor. Tuk senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Kali ini saya akan mengetes akurasi senapan angin berjenis Uki Warrior, pesanan dari Bapak Bos Helmi Ronaldo Huawei. Wah, namanya sangat keren sekali Pak Bos, yang berada di Kota Tual. Oke, mantap sekali. Oke, langsung saja kita lihat akurasinya Pak Bos. Kali ini saya menggunakan peluru Hercules ya bosku. Oke, kita isi dulu pelurunya. Ini karena minta diganti, request ganti per Mizumi. Oke, sudah saya gantikan Pak Bos. Powernya ini power yang paling rendah ya Pak Bos. Jadi kekuatannya ini sudah sangat mantap sekali. Kekuatan yang paling rendah aja sudah kayak gini Pak Bos. Tuh, ngeri sekali Pak Bos. Ini udah pakai peredam Pak Bos, tapi suaranya masih terdengar sangat keras Pak Bos. Oke, sudah kelihatan satu titik Pak Bos. Kita coba tembakkan ke bekas peluru besar ya Pak Bos. Oke. Oke, pas, mantap ya Bos. Nah, tuh kelihatan ya Pak Bos. Mantap sekali Bosku. Ini senapan kekuatan powernya udah sangat keren, ditambah dengan per Mizumi. Tambah mantap Pak Bos. Nah, ini kalau buat berburu kaki empat, hewan kaki empat ini sangat-sangat cocok Pak Bos. Oke, kalau buat burung sekelas burung tupai dijamin hancur Pak Bos. Nah, sangat keren ya Pak Bos, mantap sekali Pak Bos. Aduh, kekuatan ini senapannya nitik di tengah ya Pak Bos. Tambahin lagi Bosku, kita bidikan lagi. Oke, tuh lubangnya Pak Bos jadi makin tambah besar Pak Bos. Keren sekali Pak Bos senapannya. Tambahin lagi Bosku. Oke, nitik di tengah ya Pak Bos, mantap sekali. Tambahin lagi. Oke, mantap Pak Bos, masih ngumpul di tengah Pak Bos. Nitik satu lubang. Sekali lagi Bosku, sekali lagi. Spesial buat Bapak Bos Helmi Ronaldo. Oke, langsung saja. Oke, mantap Pak Bos, mantap ya Pak Bos, keren sekali Pak Bos. Oke ya, saya nyatakan senapan ini lulus tes akurasi ya Pak Bos. Dan beginilah bentuk dari senapan Uki Warrior. Oke, pesanan dari Bapak Bos Helmi Ronaldo. Mantap sekali Pak Bos. Tuh, sangat keren Pak Bos. Oke, kasih kau kandas sebelah sini ya Pak Bos. Oke, style power ada di sini Pak Bos. Mantap sekali Pak Bos. Bila diputar ke bawah maka mantap sekali Pak Bos. Bila diputar ke bawah maka akan menambah power Pak Bos. Jika putar ke atas dia akan mengurangi powernya Pak Bos. Ini sudah power paling rendah Pak Bos. Power paling kecil ya Pak Bos, tapi kekuatannya sudah sangat keren Pak Bos. Kalau apalagi ditambahin, wah, dijamin Pak Bos ini kena hewan kaki empat, dijamin langsung tidur Pak Bos, langsung bubuk gitu. Oke, sini buat trackernya di sini Pak Bos. Mantap sekali. Lanjut lagi, manometer ada di sebelah kiri Pak Bos. Oke, lanjut. Terus kita pasangin peredam ya Pak Bos. Peredamnya peredam besar, peredam senyap Pak Bos. Oke, kita coba Pak Bos peredamnya Pak Bos. Ini tanpa ada peluru ya Pak Bos, tanpa isi peluru, les kosong. Tuh, sangat senyap sekali peredamnya Pak Bos, mantap sekali. Oke, sekedar informasi Pak Bos, untuk tekanan angin amannya ada di 2700 PSI ya Pak Bos. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tambahan yang sudah dipesan oleh Bapak Bos Helmi, ada satu kaleng Hercules. Oke, sesuai ya Pak Bos, senapannya sudah cocok menggunakan peluru Hercules Pak Bos. Oke, ini sesuai. Dan juga ada pompanya Pak Bos, ini pompanya, mantap sekali. Oke, lanjut. Ada bonusnya di sini, ada tas dan juga tali sandang, gantungan peluru. Magazinnya tak kasih yang CNC ya Pak Bos, karena nominalnya nah segini. Mantap sekali, jadi tak kasih yang CNC, bukan yang biasa. Ini CNC 14 Pak Bos, mantap sekali. Dan juga ada peluru tesnya, peluru tes Hercules ya Pak Bos. Lanjut. Nah, ini per bekasnya Bos, per bawaannya ya Pak Bos. Nah, ini per bawaannya, per Mizuminya sudah kupasangin Pak Bos, mantap. Lanjut, di sini ada kartu STKS dari CV Ahas Odor. Oke, terima kasih Bos Helmi Ronaldo yang sudah memesan senapannya di CV Ahas Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CV Ahas Odor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.